Rabu 7 Januari 2015, tim Basarnas kembali mengirimkan dua jasad korban Air Asia dari Lapangan Udara Iskandar, Pangkalan Bun untuk diidentifikasi ke Surabaya. Kedua jasad selanjutnya akan diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dari sejumlah negara di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dengan tambahan dua jasad yang diterbangkan Rabu pagi, sudah 39 jenazah korban Air Asia yang ditemukan. Pesawat yang nahas Ahad 28 Desember 2014, 40 menit setelah bertolak dari Bandara Juanda ke Singapura itu, membawa 155 penumpang dan 7 awak. Hingga Selasa 6 Januari, baru 16 korban Air Asia KZ 8501 yang teridentifikasi.